Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Dita dan di di video aku kali ini, aku akan memberikan tutorial hijab untuk kalian yang memiliki wajah bulat dan chubby. Mau tahu gimana tips and triknya? Tontonin video aku sampai selesai ya. Tips yang pertama adalah simple style. Buatlah tampilan hijab kalian sesimpel dan sesederhana mungkin. Hindari penggunaan aksesoris yang terlalu berlebihan karena itu akan membuat area pipi kalian akan menjadi terlihat terlalu too much. Tips yang kedua adalah kalau misalkan kalian bosan dengan model hijab yang simple dan sederhana, kalian bisa memodifikasinya dengan membuat tumpukan atau layer. Tapi jangan asal tumpuk. Jangan membuat area pipi kalian terlalu banyak lapisan kain atau tumpukan kain. Jadi buatlah tumpukan itu ke area leher kalian seperti ini. Tips yang ketiga adalah pasti kalian banyak banget yang suka pakai model hijab pasmina, ya kan? Kalian harus berhati-hati dalam penggunaannya. Jangan membuat lipatan yang salah dalam penggunaan hijab pasmina tersebut. Karena kalau misalkan kalian salah dalam melipat, itu akan membuat tampilan wajah kalian justru terlihat lebih chubby. Tenang aja, di sini aku bakalan kasih tahu gimana caranya supaya pasmina yang kita pakai akan membuat wajah kalian menjadi terlihat tirus. So, langsung aja yuk kita lihat gimana caranya. Oke guys, di sini aku menggunakan hijab model segi 4 dengan bahan katun silk. Ini aku belinya di salah satu teman kantor aku. Instagramnya ada di sini, namanya INS Shop. Kalian bisa cek IG-nya, ini tuh recommended banget. Bahannya itu gak nerawang, gak tipis. Terus juga dia model hijab segi 4 sama pasminanya itu lebar-lebar. Kalian bisa langsung cek aja IG-nya di sini. Oke, jadi di sini aku menggunakan hijab segi 4. Untuk cara melipatnya sama seperti biasa kalian menggunakan hijab segi 4 pada umumnya. Lalu di bagian atasnya jangan lupa kalian runcingkan dan hijabnya agak dikedepankan sedikit ya. Kemudian kalian pentul untuk bagian bawahnya. Sebenarnya sih model hijab seperti ini tuh simple dan sangat sederhana sih menurut aku. Oke, kemudian di sisi sebelah kirinya kita putar ke dalam. Kalian bisa selipkan di bagian baju belakang kalian. Lalu untuk di sisi sebelahnya itu kalian bisa kesampingkan. Ya, kalian bisa pakai bros di sini sehingga hijabnya menutupi bagian dada kalian. Iya, sudah selesai. Simple kan? Gak ribet. Terus juga menutupi bagian dada dan pipi kalian yang chubby jadi tidak terlihat. Oke guys, sekarang aku mau memberikan tutorial hijab untuk model pasmina. Di sini sekarang aku sudah menggunakan pasmina panjang dengan bahan wall piece. Dan aku belinya di mana? Aku belinya di sini juga di INS Shop. Kalian bisa cek langsung Instagram ya. Langsung aja ya. Yuk, let's check it out. Nah, untuk cara melipatnya seperti ini ya guys. Kita lipat ke arah dalam seperti segitiga. Kemudian kita pakai hijabnya. Lalu di atasnya jangan lupa diruncingkan dan bagian sisi kanan kirinya agak dikedepankan. Lalu kita pentulkan bagian bawahnya. Ya, seperti ini. Kemudian untuk sisi sebelah kanannya kita buat layer. Kita buat tumpukan ke arah atas. Kita putar seperti ini. Kita rapikan dulu, lalu kemudian kita pentulkan. Ya, seperti ini. Oke, sudah selesai.
Nah, untuk sisi yang terlihat kita masukkan ke dalam. Oke. Nah, seperti ini sudah selesai sih. Cuman kalau menurutku kurang menutupi bagian dada. Jadi untuk sisi sebelah dalamnya itu aku kesampingkan dan aku pakaikan brush agar menutupi bagian dada. Iya. Sudah selesai. Kalian udah lihat kan gimana tutorialnya? Semoga video aku kali ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian semua ya. Dan jangan lupa di like, di subscribe, dan di share. Terima kasih sudah menonton video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.